Ya, saya mengusulkan kalau bisa ekspor, rencana ekspor pasir laut, kalau memungkinkan ditunda dulu. Ya, ekspor, rencana ekspor pasir laut itu kan peraturan pemerintahnya sudah keluar. Dan selalu saja alasannya adalah alasan untuk memberi pendapatan kepada negara agar negara bisa mendapatkan pundi-pundi yang lebih besar, yang pundi yang lebih besar dari kegiatan ini. Kami berpikir kalau bisa pelaksanaan tentang ekspor pasir laut sedapat mungkin kalau mungkin ditunda. Menguntungkan kita nggak Pak ekspor pasir laut itu Pak? Ya, saya mengusulkan kalau bisa ekspor, rencana ekspor pasir laut kalau memungkinkan ditunda dulu. Ya, ini kalau memungkinkan dicek dulu dari kegiatan ini antara manfaat dan madorotnya. Jika madorotnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya. Tetapi jika ternyata nanti manfaatnya ternyata lebih besar, tentu itu untuk dipikirkan dilanjutkan. Ya, ini pandangan kami. Ada baiknya juga pandangan dari para ahli ekologi, ahli lingkungan, untuk diperhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah beban dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan. Meskipun dari sisi perekonomian juga kita akan mendapatkan faedah dan nilai tertentu dari jumlah itu. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.